Ya, tol ini kan merupakan bagian dari Trans Jawa ya, yang itu harapan kita akan akhirnya itu menyambung sampai ke Banyuwangi. Dan ini akan menjadi bagian penting, 45 kilo, tapi yang operasi adalah sekitar 30 lebih, 31 kilo lebih, yang itu menyambung dari Grati yang sebelumnya sampai ke Probolinggo. Dan Probolinggo kita juga tahu potensi ekonominya sangat besar, yang itu harapan kita dengan berfungsinya tol ini tidak hanya arus barang dan jasa yang baik, tapi juga pertumbuhan daerah juga akan meningkat. Kita lihat dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo, sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km, tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa, di Merak, Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Kalau nanti dari Merak sampai Banyuwangi, itu 1.148 km, berarti kurang 186 km, insya Allah tembusnya tahun 2021.